بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulmi fi darin amin. Faslun fi khiyarain majlisi wa syarti. Wa khiyaril aibi. Ini pasal tentang khiyar majlis, syarat dan khiyar aibi. Khiyar aib. Jadi khiyar itu kita boleh pilih. Khiyar artinya pilih, jadi apa enggak. Boleh kita enggak jadi beli. Khiyar ada tiga. Khiyar majlis, syarat, dan aib. Yasbutu khiyaru majlisin, tetap oleh khiyar majlis fi kulli bai'in, pada setiap jual, hatta fir ribawi wassalmi, sehingga pada barang bangsa riba, barang ribawi. Kemarin sudah kita mengulas tentang barang-barang ribawi dan jual beli salam, jual beli indeks. Wakaza, dan seperti ini pula, artinya ada yang namanya khiyar bisa fihi batin zati sawabin al mu'tamari, pada hibah yang mempunyai balasan, artinya berimbalan atas kaum mu'tamar. Jadi ada orang beri tapi minta diharap kembali ada balasannya. Itu namanya hibah ya, zatis sawab, fi hibatin zatis sawab. Kayak kita kondangan, kita mengharapkan nanti kembali, itu namanya hibah zatis sawab. Kita orang kawinan, saudara kita memberikan apa, tanah, tanah, udah banget tanah ya, beras. Kita kasih beras 2 karung, lalu dicatat. Itu catat maksudnya apa tuh? Supaya nanti bisa ngasih lagi, ya, dibalas lagi dengan 2 beras juga, apa 2 karung beras atau 5 karung beras. Itu namanya apa? Ya, fihi batin zatis sawal. Kita enggak bicara sedekah yang bagus enggaknya ya. Yang bagus mah kita kalau pengen memberi itu enggak usah mengharap kembali. Yang bagus mah begitu. Nah, itu kalau yang pakai ya zati sawab, dia ada khiarnya. Ya, boleh enggak jadi. Wa kharaja bi fi kulli bai'in ghairul bai'i, dan keluar dengan fi kulli bai'in, pada setiap jual beli oleh selain jual beli. Kal ibra'i, seperti ibra. Ibra ini ya pembebasan hutang, pembebasan hutang. Kita udah kaji itu pengajian subuh ya. Pembebasan hutang. Jadi ada orang ini membebaskan utangnya. Utang seseorang dibebaskan.
Jadi utang seorang dibebasin. Ini enggak berlaku tentang khiyar. Ya. Menanggung utang orang dibebasin. Ini enggak ada masalah khiyar. Makanya kemarin kita udah bahas di Bukhari ada judulnya bahwasanya enggak boleh menarik kembali bila mana kita sudah ya berjanji mau melunasin utang seseorang. Enggak boleh kita tarik kembali. Enggak boleh kita tarik kembali. Makanya jangankan syarat, jangankan khiyar, narik kembali kagak jadi aja enggak boleh. Kagak jadi aja enggak boleh. Wa syirkatin dan syirkah bekerja sama. Syirkah bekerja sama ini enggak ada khiyar. Wa qiradin qirad minjam ya. Juga enggak ada khiyar. Warahnin gadai juga enggak ada khiyar. Wa hiwalatin hiwalah. Hiwalahnya apa? Hiwalah ini ya memindahkan utang. Hiwalah ini memindahkan utang. Hiwalah memindahkan utang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang menjamin pelunasan utang tersebut. Jadi dipindahin utangnya. Tadinya dia bayar utang kepada orang yang minjam karena ada yang menjamin, saya yang akan menjamin hutangnya. Gitu. Itu namanya hiwalah. Maka hiwalah ya, sama dengan tadi itu ya. Ya. Enggak ada yang namanya khiyar. Hiwalah itu begitu namanya. Wa kitabatin kitabah. Nah, kitabah ini memukatabahkan seorang budak. Dia memukatabahkan seorang budak. Wa ijaratin dan ijarah. Sewa. Sewa. Biasa sewa. Kita dah kenal sewa ya. Walau fi zimmati sekalipun dalam tanggungan. Maksudnya utang. Sekalipun dalam tanggungan. Sewa. Au muqaddaratan atau dibatasi, batasi dikadarkan, bimuddatin dengan satu masa, sewanya berapa waktu. Fala khiyara fi jami'i zalika, maka tidak ada khiyar pada semua itu. Ada sekalian demikian. Kenapa? Li'annaha la tusamma bay'an, karena bahwasanya dia tidak dinamai dengan jual. Enggak nama jual beli. Wasaqata khiyaru man ikhtara luzumahu, dan gugur oleh khiyar orang yang memilih akan tetapnya. Ail bai'i min ba'in wa mushtarin, artinya tetap jual daripada penjual dan pembeli. Ya, gugur itu khiyar. Contoh ke ayakula seperti dia berkata ikhtarna luzumahu au ajaznahu fa yaskutu khiyaruhuma. Seperti keduanya mengatakan ikhtarna luzumahu, kami memilih akan tetapnya, au ajaznahu ya, atau kami menyetujuinya. Fa yaskutu khiyaruhuma, maka gugur khiyar keduanya. Kecuali dibilang saya beli ini nanti saya khiyar ya. Oh, itu bisa. Au min ahadihima, atau daripada salah satu keduanya. Ka iyakula seperti berkata ya, salah satu keduanya ikhtartu luzumahu, aku pilih akan tetapnya. Aku pilih akan tetapnya. Satu doang. Fa yaskutu khiyaruhu, maka gugur oleh khiyarnya. Wa yabqa khiyarul akhari walau mushtariyan, dan kekal, artinya masih ada khiyar yang lain sekalipun ya berjalan. Iya. Walau mustarian sekalipun pembeli. Wasaqata
dan gugur khiyaru kullin min umma bi furqati badan. Khiyar tiap-tiap daripada keduanya, penjual dan pembeli, dengan sebab berpisah badan. Min huma, dari keduanya, aw min ahadima, atau dari satu dari yang dua. Penjual dan pembeli misah. Walau nasian, sekalipun dalam keadaan lupa, aw jahilan, atau enggak tahu, an majlisil akdi, dari majlis akad, urfan secara urup. Ya, fama ya'udduhun nasu, maka apa yang dianggap oleh orang, oleh manusia-manusia, oleh manusia furqatan, berpisah, yalzamu bil aqd, lazimlah dengannya oleh akad, ya berpisah. Kalau kata urup situ mengatakan ini berpisah, maka berpisah. Wa ma la fala, dan apa yang ya tidak dikatakan urupnya enggak mengatakan enggak berpisah, ya enggak berpisah. Jadi ditanya aja masyarakat situ kira-kira yang lagi kumpul. Fa in kana, ya. Fa in kana, maka jika ada keduanya, fi filarin shaghiratin, di rumah yang kecil. Fal furqatu bi ayakhruja ahaduhuma minha. Maka berpisahnya itu dengan bahwa keluar oleh salah satu dari keduanya, dari rumahnya itu keluar. Aw fi kabiratin, atau rumah yang besar. Fa bi ayyan taqila ahaduhuma, maka dengan cara berpindah oleh salah satu dari keduanya. Ila baitin min buyutiha, kepada rumah daripada rumah-rumahnya. Aw fi sahra, atau dia pindah ke tanah lapang. Aw fi suqin, atau pindah ke ya pada pasar. Bi ayyi wali ahaduhuma zuhrahu. Ya. Dengan bahwa dia salah satu keduanya membelakangi akan punggungnya. Wa yamsi, dan dia berjalan qalil, dan sedikit aja. Wa in sami'al khitab, sekalipun dia mendengar khitab, tapi sudah berjalan jauh dari situ. Nah, dihitung. Fa yabqa khiyarul majlisi, maka kekal oleh khiyar majlis. Artinya masih tetap ada, boleh. Malam yatafarraqu, semasa keduanya belum berpisah. Walau tala muksuhuma fil fi mahallin, wa in balagha sinina aw tamasha manazila, wala yaskutu bi mauti ahadihima, fa yantaqil khiyarul warisi, khiyaru lil warisi al muta'ili. Walau tala, jikalau panjang, muksuhuma fi mahallin, ya diam, ya. Makanya kalau panjang diam keduanya, pembeli dan penjual, di satu tempat diam di tempat. Wa in balagha sinin, sekalipun sampai bertahun-tahun. Autamasha, ya, atau keduanya berjalan, manazila, ke tempat rumah-rumah, tempat-tempat rumah-rumah. Wala yaskutu bi mauti aidi, ya. Jadi enggak, ya. Sekalipun panjang enggak putus. Walayasku, dan juga enggak gugur, enggak putus. Bimauti ahadima, dengan mati salah satu keduanya. Jadi gimana kalau sudah mati? Fayantakil khiyaru lil waris il mutaahiri, maka kembali khiyari untuk waris, ya, untuk ahli waris yang berhak. Wallahu a'lam. Wa hulifa.